Apotek Kimia Farma yang berada di Jalan Trunojoyo, Kota Madiun, dibobol maling. Uang sekitar 10 juta yang tersimpan dalam brankas dan sebuah handphone dilaporkan raib di kondol pencuri. Polisi menduga aksi itu dilakukan pada Jumat, 5 Maret 2021 dini hari ketika apotek sudah tutup. Saat ini kasus tersebut sedang ditangani oleh Satreskrim Polres Madiun Kota.